Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membeli saham IPO PT Dewi Sri Permindo yang videonya sempat saya bahas di IPO, harganya sekitar 100 per lembar saham, dan jika dia berhasil maka dia akan mendapatkan 70 miliar dana dari pemegang saham baru. Oke, langsung saja kita ke Ajaib. Ajaib login. Kita akan membeli saham perdana PT Dewi. Nah, kali ini saya tidak menggunakan Mandiri Sekuritas tetapi memakai Ajaib Sekuritas. Kita akan membeli PT Dewi ini. Kita tahu bahwa PT Dewi ini berdiri sejak tahun 2019 dan sampai sekarang profitnya atau keuntungan perusahaannya cukup bagus, tetapi kita harus waspada karena saham Dewi ini yang ditawarkan di bursa adalah sejumlah sekitar 35% dari total persentase yang dimiliki. Sangat sangat kita harus waspada, makanya saya tulis di situ di thumbnail video sebelumnya itu waspada, dana yang didapatkan akan digunakan, tetapi setelah saya cek dana yang digunakan itu kebanyakan untuk modal kerja, pembelian tanah non afiliasi dan afiliasi. Kita coba berapa nih kalau 100, 1 juta kebanyakan 75. 75 kayaknya kebanyakan juga ya. Ini kita ambil 70, 700 ribu kebanyakan 65. 65 150 kebanyakan kita belum ganjil 63, 630 4 64 110. Kita pesan saja 62. Kita pesan saja sekitar 62 ya teman-teman, 62 lot. Berarti 6. Oke, setelah di kondisi seperti ini kita centang ini. Lalu kita klik pesan. Bismillahirrahmanirrahim, 620.000, dana kita sekitar 640 teman-teman, bismillah. Pesanan berhasil. Kalau di kondisi seperti ini sudah berhasil ya, kamu akan mendapatkan bonus lot yang kamu terima dan saham saldo dengan total sudah siap. Pesanan akan disimpan hingga tahap penawaran demi memastikan ketersediaannya. Hasil penyataan pusat penawaran umum, pesanan mengikuti ketentuan sesuai dengan memiliki undang terkait jalan tersebut. Lihat pesanan saya. Terkonfirmasi. Ini jadi kita sudah resmi memesan saham PT Dewi ini di harga 1000 per lembarnya. Kita kan pesan tadi 60 lot, jadi kan satu lot itu 100 lembar saham, dikali aja 100, maka saya membeli saham PT Dewi ini sejumlah 6200 lembar saham. Semoga bisa naik ya di harga. Jadi target saya sih tidak untuk dipegang untuk jangka panjang, untuk jangka pendek aja semoga naik. Oke. Segitu saja videonya. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai bagaimana cara membeli saham IPO, Initial Public Offering, atau penawaran saham perdana di Bursa Efek, silakan komentar atau bisa DM saya di @arswaliet. Oke, thank you and see you in next video.